Pasar Merayap, Pasar Merayap. Sore Kang Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada Scoopy New. Ini mengeluhkan tarikannya loyo, tarikannya loyo dan geredek-geredek serta tidak bertenaga. Setelah dibongkar, ternyata dari sini, nah ini sudah saya bongkar untuk CVT-nya dan kebetulan sudah saya bersihkan. Nah, ini saya hanya menunjukkan mengapa fan bell cepat rusak di motor Scoopy. Nah ini. Ini ada beberapa penyebab. Di antaranya satu, ini penggunaan per CVT yang tidak sesuai ukuran sehingga daya cengkramnya di sini sangat kuat, sangat ini memaksa fan bell untuk bekerja lebih ekstra lagi. Nah, ini salah satu penyebabnya. Karena ini menggunakan pir ini, padahal ini untuk fan bellnya ini belum lama, ya sekitar beberapa bulan, tapi sudah begini, sudah rusak begini. Nah, itu salah satu penyebabnya dari pir CVT yang kurang tepat penggunaannya. Terus yang kedua dari seal, nah ini seal kerkas bocor, menyebabkan oli berceceran kemana-mana ke sini dan akhirnya selip fan bellnya, terus akhirnya rusak untuk fan bellnya. Kang Bro, sekarang kita tinggal pemasangan CVT. Kita pakai standar lagi karena ini masih ada untuk standarnya. Kita pakai lagi. Ya, kemudian penyebab lain yaitu biasanya dari ini. Ininya sudah rusak, juga sering menyebabkan fan bell cepat rusak. Kang Bro, sekarang kita mau merakit CVT. Ini untuk fan bellnya sudah saya belikan yang baru. KOJ, kodenya KOJ. Nah ya, KOJ. Nah, kita pasang. Langsung kita pasang saja. Itu diantaranya tadi penyebab fan bell cepat rusak. Satu diantaranya penggunaan per yang tidak sesuai ukuran. Terus kemudian dari seal kerkas yang sudah jebol menyebabkan oli berceceran kemana-mana. Terus yang ketiga dari sudut ini juga kayaknya sudah rusak, ini juga bisa menyebabkan fan bell cepat rusak. Terus kemudian yang berikutnya juga kadang kalau ini sudah oleng juga menyebabkan fan bell cepat rusak. Nah, oke Kang Bro, kita pasang dulu untuk fan bellnya. We'll be right back.
sudah selesai untuk pemasangan CV ini dan penggantian fan belt. Ya, demikian tadi penyebab-penyebab fan belt sering rusak atau putus. Itu ada beberapa yang menyebabkan putus. Oke Kang Bro, sekian dulu di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat walaupun sedikit. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Matur suwun. Sehat selalu Kang Bro, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kang Bro, sudah selesai.